Okey, seperti biasa apabila berlakunya peperiksaan besar seperti SPM ini, pastinya sokongan moral dan juga motivasi diperlukan kepada calon-calon yang mengambil peperiksaan tersebut. Dan bersedia di talian adalah pakar motivasi terkenal Dato' Dr. Mohd Fazilah Kamsah. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk, kita tahu setiap kali ada peperiksaan besar contohnya seperti SPM ini, mungkin ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya dan pastinya motivasi dan juga sokongan moral amat diperlukan buat mereka ini. Kepada Datuk sendiri sebagai orang yang berpengalaman, apa yang boleh kita kongsikan? Yalah, ni pertamanya tanya pada semualah ya, pada semua mereka yang telah dapat keputusan SPM yang berjaya dan yang kurang berjaya sebenarnya. Setiap kejadian yang Tuhan telah janjikan untuk kita ini semua adalah pengajaran. Ini yang kena semua pelajar kena ingat. Kita kena belajar bersyukur, belajar redha, belajar muhasabah diri dan belajar untuk yang penting moving forward. Yang berjaya, ya, kena bersyukur. Sebab ramai pelajar kadang bila berjaya SPM, dia lupa diri. Dan ramai pelajar yang lulus dengan cemerlang SPM, masuk ke IPT swasta ataupun kerajaan, yang selepas 2-3 semester, GB. Gagal diberhentikan sebab mereka overconfident, tak berubah, tak dapat moving forward walaupun dah berjaya. Untuk mereka yang kurang berjaya, jangan ingat gagal ya. Sebab ramai orang yang hebat di dunia ini sebenarnya SPM mereka tak hebat mana pun. Tapi sebab mereka bila dapat keputusan yang kurang memperangsangkan, mereka hisap diri, mereka tukar azam, berubah azam dan cari peluang untuk maju ke depan. Punya ramai orang yang dia tak pergi ke IPT pun, tapi pergi ke pusat Giat Mara, ke community college. Tapi sebab mereka sedar diri, mereka ubah diri, mereka berjaya. Jauh lebih berjaya daripada sahabat-sahabat mereka yang lulus dengan cemerlang dalam SPM. Jadi untuk semua yang telah mendapat keputusan SPM, jangan risau, jangan gundah, jangan kecewa. Sebab setiap kejadian itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Dan setiap kejadian mesti, kata-kata para ulama' kita, membawa kebaikan kepada kita. Benda yang sangat-sangat kita perlukan sebenarnya dengan syarat kita redha, muhasabah diri, move forward, maju ke depan. Okey, doktor, kita tahu apabila dah mengambil keputusan ini kepada yang berjaya, tahniah diucapkan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Satu, pertama kali yang perlu mereka hadapi adalah, yang pertama sekali adalah rakan-rakan sekeliling apabila ada yang berjaya dan pada diri dia kurang cemerlang pada kali ini. Dan itu pertama yang dihadapi. Kemudian balik ke rumah, ibu bapa dan makcik-makcik, pakcik-pakcik, jiran. Bagaimana untuk mereka ini terus kekal positif, doktor? Soalan yang sangat penting ni. Kadang-kadang mereka cuba nak positif tapi mak bapak, engkau je langkah, engkau mak bapak kutuk, member kutuk, atuk nenek kutuk. Yang kadang kucing kat rumah pun kutuk kita. Ini yang kadang-kadang menyebabkan mereka kecewa sedih. Tapi itulah, semua orang kena, ini sebenarnya, itu sebabnya, apapun result yang kita dapat, keputusan kita dapat dalam SPM, maka ini adalah satu pengajaran. Jadi memang artinya orang yang kurang berjaya akan menerima cemuhan, ejekan atau mungkin kata orang tu kemarahan pihak kita. So you kena terima hakikat. You terima hakikat sebab inilah dia Allah nak mengajar kita untuk belajar menerima teguran, kritikan, cemuhan. In fact, apa kata Omar Al-Khattab, aku paling suka orang yang mengkritik ataupun menegur kesilapanku. Jadi bila kita kena tegur sebab result tak bagus, jangan kecil hati dan beragam. Pertamanya, Mak Abah, saya minta maaf. Mungkin saya dulu telah cuba tapi mungkin percubaan saya, usaha saya tak cukup mantap. Saya minta ampun, minta maaf. Tapi saya berjanji, saya akan cuba perbaiki diri saya dengan sekian. Ramai orang yang gagal SPM, masuk pusat Giat Mara. Selepas setahun, mereka dapat certificate CJ. Mereka dapat kerja 2-3 ribu punya gaji. Dan ramai orang keluar universiti pun masih menganggur. Jadi artinya, oleh kerana mereka gagal SPM, mereka dapat kejayaan yang luar biasa dengan syarat. Jangan patah semangat. Betul. Minta maaf pada orang sekitar. Bila orang cemuh, bila orang kata, itulah kau tak guna result je ni. Terus dengan muka yang mantap, hanya sebuah kata, tolong doakan saya untuk berjaya masa datang. Jangan marah. Okey, betul tu Datuk. Yang penting, SPM bukan penambat, sebenarnya adalah permulaan buat kita memajukan diri untuk masa depan dan perjalanan sebenarnya masih lagi panjang. Terima kasih Datuk atas kata-kata semangat dan motivasi yang diberikan.